Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Civic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas bagaimana cara menghapus mutasi rekening di BCA Mobile. Apakah bisa ataukah tidak? Di sini saya jawab tidak bisa teman ya, karena BCA Mobile untuk sekarang belum difasilitasi untuk penghapusan riwayat ataupun transaksi mutasi yang telah kita lakukan. Namun di BCA Mobile ini kita dapat menghapus riwayat transaksi ataupun riwayat transfer. Bisa kalian pilih ke menu M-Admin ya, di bagian sini klik ke menu M-Admin. Nah, kalian klik, lalu tinggal kalian scroll. Nah, di sini banyak ya, di bawah hapus daftar ada menu transfer antar bank, kemudian transfer antar bank juga antar rekening, kemudian di bawah ada transfer bank BCA virtual akun. Nah, di sini kalian tinggal pilih beberapa mutasi yang ingin kalian hapus. Kita akan mencontohkan transfer antar bank di sini ya, antar rekening. Oke, di sini bisa kalian hapus ya. Misalnya kita akan menghapus dari rekening yang di atas, kemudian di tengah ataupun di manapun terserah ya. Oke, di sini kita akan coba menghapus beberapa mutasi. Namun kita akan menghapus di metode virtual akun saja ya. Di virtual akun. Nah, di virtual akun ini mungkin banyak riwayat yang telah saya lakukan di sini ya. Nah, dari akun-akun ada, kita akan menghapus dari akun-akun ya. Di atas 2, lalu di bawah kalian boleh menghapus beberapa mutasi yang lain. Nah, kemudian pilih ke menu delete di pojok kanan atas. Ya, tinggal pilih OK. Nah, masukkan PIN BCA kalian. Kemudian pilih OK. Nah, di sini sudah dihapus ya, hapus daftar transfernya, kemudian pilih OK. Dan untuk cara menghapus riwayat transfer juga sama, kita akan contoh di antar bank ya. Nah, di bagian sini. Nah, tinggal kalian pilih ya beberapa nomor ataupun rekening yang ingin kalian hapus. Kita akan menghapus di virtual akun. Virtual akun ada kami, tidak perlu ya ada kami. Kita akan coba cek di BRI. IM Ibrahim kita akan hapus, dan Ian Faturrahman kita akan hapus juga. Dan di sini ada Randy ya, kita hapus Randy. Nah, riwayat transaksinya, lalu tinggal pilih delete di pojok kanan atas. Kemudian pilih OK. Nah, sampai di sini tinggal kalian input PIN BCA-nya. Kemudian pilih OK, dan di sini riwayat transaksi telah dihapus. Dan butuh untuk cara melakukan penghapusan riwayat transaksi ataupun mutasi menggunakan BCA Mobile. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.